pada hari ini kita menjalankan operasi pengurusan khas bilangan 1 dan 2. So pada hari ini kita berada di salah satu tapak bina yang kita telah jalankan operasi penguatkuasaan. So hari ini fokus asalnya memang kita nak kuatkuasakan penggunaan A-frame, false work. Jadi apabila sampai ke tapak bina ini, itulah kami telah mendapati ada beberapa pekerja lah. Ya, sekarang ni kita masih dalam siasatan. Pegawai-pegawai penguatkuasa-penguatkuasa ini sedang menjalankan siasatan dan pemeriksaan pada setiap pekerja-pekerja kini. So sebenarnya pekerja-pekerja ini kami akan siasat, maknanya dari segi sama ada mereka mempunyai kad pendaftaran personal binaan atau tidak, dan juga kita juga akan siasat daripada segi adakah mereka mempunyai sedia kecekapan kemahiran atau tidak. Begitu juga dengan penyelia tapak. Penyelia tapak pun kita akan cek sama ada mereka mempunyai sedia kecekapan penyeliaan atau tidak. So daripada situ kita akan kenal pastilah apa kesalahan-kesalahan yang telah pun kita jumpa, sama ada dia patuh atau tak patuh mengikut Akta 520 kami CIDP. Jadi buat masa ini kita akan kumpulkan. So daripada sini kita akan dapatlah dia punya apa tindakan selanjutnya lah kepada mereka. Untuk operasi kali ini, kita daripada pihak JTK kita melihat kepada peruntukan di bawah Akta 446 lah, di mana Akta Standard Minimum Perumahan. Kita akan melihat kepada penginapan yang disediakan oleh majikan kepada pekerja. Kita harap kontraktor lah yang main peran utama sebab ia yang alert yang pertama dia hubungan terus dengan CIDB. Pengeluar ni dia mengeluarkan barang untuk diekspor dan diimport sebagainya. Dan kontraktor yang perlu ambil cakna sebenarnya, perlu awarkan